Ada satu video dekat ML Studio yang cerita pasal moral relativism daripada Han. Aku nak discuss lah pasal moral relativism ni. Sorry Han, aku tak tengok habis. Aku tengok dalam 30 saat. Sebab Han comel sangat. So, moral relativism ni pada pendapat aku adalah something yang bullshit lah pada aku. Sebab kalau Hang cerita pasal moral ataupun ethics kan, kita kena agree yang there are certain truths about moral and ethics ni yang absolute, yang true across the board. Sebab kalau Hang pakai je, Hang pakai moral relativism, Hang boleh justify almost all kejahatan based on sensitivity kaum tu, sensitivity culture tu, sensitivity negara tu, apa semua. Bottom line with ethics dengan morality ni, dia kena transcend boundaries of culture and religion ke. Regardless kulit apa, kepercayaan apa, kita semua manusia, there are certain things yang true across the board. Contohnya Al-Qaeda. Orang Al-Qaeda kata perempuan kena tutup daripada kepala sampai kaki dengan pakai niqab. Lepas tu, certain orang barat pula boleh pakai seksi-seksi jalan-jalan. Dua-dua salah. Hang kena agree yang perempuan tutup daripada satu badan lah, satu badan. Aku bukan cakap pasal tutup aurat lah. Aku just cakap pasal tutup badan penuh-penuhnya. Sama salah dengan perempuan duduk jalan-jalan pakai seksi, pakai bikini yang... Itu salah. Itu for sure salah. Dalam moral relativism, dua-dua okey. There is an absolute truth terhadap pemakaian perempuan lah. Tapi jawapan dia apa, aku tak tahu. Itu discussion yang lebih mendalam lah. Moral relativism ni, pada pendapat aku, satu ideologi yang outdated. Orang dulu-dulu pakai lah, sekarang tak. Sekarang dengan globalization, kita lebih kenal apa tu masyarakat, apa semua. Lagi dunia makin globalisasi ni, makin rancak, makin kita sedar yang kita semua ni manusia. Dia ada beza dengan personal choice dengan apa yang state tu promote. Macam contohnya, seksi boleh lah pada pendapat aku, seksi boleh. Tapi at one point, seksi tu teruk sangat. Contohnya, kalau Hang start ada magazine perempuan-perempuan bogel. Macam manga, kita start artis bogel. Itu sah-sah salah. Itu sah-sah salah. Porno okey lah, kita ada dunia porno kan. Porno lain cerita lah kan. Tapi untuk satu state untuk promote, bukan macam state tu paksa ya saja. Dia promote pakaian perempuan yang seolah-olah bogel tu. Itu sah-sah salah. Ada orang kata nampak apa buku lali pun dah seksi. Ni dari term aku adalah yang seolah-olah bogel tu. Yang the extreme end, seolah-olah bogel dengan tutup train mata pun tak nampak. So dua-dua tu Hang boleh justify dengan moral relativism. Itu isu aku. Aku nak kata moral relativism tak boleh nak pakai sebab sah-sah dua-dua ni salah. Sebab at one end Hang deduce perempuan as a mere sexual object just untuk badan dia. And satu lagi, Hang terus hide perempuan. Hang dia macam seolah-olah perempuan tak ada pun. Mata pun tak nampak. Apa benda? Mata pun tak nampak. At least bagi nampak mata lah ke apa ke kan. Replacement untuk moral relativism ni banyak. Contohnya Hang boleh ikut utilitarianism, Hang boleh ikut deontology, or Hang boleh ikut agama masing-masing. Paling senang agama lah sebab yelah tak biar fikir benda-benda ni kan. Hang just ikut je. Sebab yelah bukan semua orang ada masa nak fikir benda ni kan.